Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mama Ceris ya. Kali ini Mama Ceris membuat mainan dari botol bekas air mineral. Pertama kita minum dulu ya isinya, kemudian kita keringkan. Kemudian siapkan lilin dan juga peniti serta kapas. Kita bungkus penitinya menggunakan kapas, kemudian kita panaskan peniti. Nah, untuk memotong dasar dari botol bekas tadi, kita bisa pakai cutter sih, tapi kalau pakai peniti seperti ini, dia lebih rapi teman-teman dan juga lebih aman ya. Tapi bagaimanapun tetap harus hati-hati karena penitinya bisa menjadi panas, dan juga peniti kan tajam, api kan panas, jadi harus hati-hati ya. Setelah seluruh bagian dasar dari botol terpotong, kita bisa lanjutkan langkah berikutnya. Nah, ini udah terpotong ya, bagian dalamnya sudah kok bisa kita raba. Kita siapkan kapas, boleh juga pom-pom. Pom-pom itu bulat-bulat, mirip kapas, tapi memang sudah terbulat-bulat ya, jadi enggak bisa diambil-ambil seperti kapas gitu. Dia pom-pom itu banyak di toko bahan kerajinan teman-teman. Kapas juga boleh. Kalau kapas kita luntung-luntung seperti itu. Kemudian kita siapkan lem tembak. Kita kasih lem di bagian dalam dari botol. Kemudian kita tempelkan. Ini ditempelkan. Kemudian ini juga ditempelkan. Terus ditempelkan lagi. Oke, sekarang sudah tertempel ya. Kita pastikan kalau kapas itu sampai ke sisi-sisi bagian luar ya. Soalnya kalau nggak sampai sisi-sisi bagian luar, nanti nggak jadi. Nah, ini udah sampai sisi-sisi bagian luar. Sekarang kita siapkan sabunnya. Kita ambil sabun cuci piring, kemudian air kita tuangkan ke piring ya. Kemudian kita celupkan. Kita pakai untuk meniup. Kalau misalnya pecah-pecah terus, tandanya sabunnya kurang banyak teman-teman. Ditambahkan sabun ya. Nah, ini udah ditambahin sabun, hasilnya kelihatan bolanya bisa besar sekali. Semakin teman-teman tiup lama, semakin besar bolanya. Seru kan teman-teman? Oke. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini ya, karena ada banyak video cara membuat mainan yang lainnya. Oke teman-teman, bye-bye.